dia orang boleh buat aggressiveness, okey, dia orang boleh pergi invade jungle dan Yeah. boleh clear lane dengan laju, okey. That's fine. Sekarang ini kita tengok pula draft daripada Todak. Adanya Kimi di sini, Xbox masih lagi diambil oleh no. Todak baru je ambil Xbox untuk kali ini. Todak yang mengambil Xbox kali ini. Namun begitu, potensi untuk early game sangat besar juga untuk tim Todak dengan adanya Kimi dan juga Kajar. Kimi melakukan pushing, mendapatkan objektif, manakala Kajar boleh membantu untuk mendapatkan kill dan juga pick off dengan mudah. Xbox seperti yang kita tahu sememangnya mempunyai burst damage yang tinggi daripada ultinya. Ah, direct counter pada Kimi. Lolita. Lolita. Ini bu akan mengurangkan damage per second yang dikeluarkan oleh Kimi. Sangat-sangat efektif dengan adanya Lolita. Jadi ini akan menyebabkan Kimi seperti kurang efektif sedikit untuk dalam team fight. Namun itu split pushing dia masih lagi mempunyai kebolehan yang tinggi. Ya, yeah, betul. Dan kita dapat melihat Todak telah pun mengeluarkan Hayabusa di sini. Ya, yeah, dia orang tak nak lawan dengan split pusher ni, tetapi kita dapat lihat fokus untuk pasukan EVOS Esports Singapura adalah untuk team fight. Ada Lolita, ada Esmeralda. Memang team fight yang dicari sebenarnya oleh pasukan EVOS Esports Singapura. Dan untuk Hayabusa, saya seperti jarang melihat EVOS Esports menggunakan orang cakap strategi split pushing. Ya, dan kita dapat lihat juga Gashen telah pun dikeluarkan kali ini oleh pasukan EVOS Esports Singapura. Mereka tak nak hero yang boleh burst down Xbox dengan laju. Nampak gayanya. So bila Xbox dia lemah bila dia tak ada armor tu guys. Yeah. Kalau armor tu tak ada, dengan mudahnya Gashen boleh cari dia, boleh burst down dia dengan pantas. Akai telah diambil oleh Todak. Lunox telah dikunci oleh Todak. Merupakan hero yang terbaik untuk season ini, iaitu Akai. Dan apabila let's see Lolita menggunakan ulti, walaupun kena stun, Akai masih boleh menggunakan ultinya untuk Hurricane Dance. Esme masuk pun dia boleh menggunakan Hurricane Dance. Yang masalahnya apabila Guinevere yang masuk dengan sempurna tidak dikenai oleh ulti Akai sebelum dia aktifkan ulti, jadi boleh saja immune kepada sisi daripada Hurricane Dance. Ya, yeah, so dengan macam ni, so maknanya Akai kena lock dulu Guinevere, lock ke dinding biar dia tak bergerak. So ahli-ahli pasukan yang lain boleh fokus bring down Guinevere secepat yang mungkin. Jika tidak, mereka boleh juga menggunakan Kajar untuk menangkap Guinevere. Ya, sebelum dia immune. Tapi mereka juga perlu menyimpan CC untuk berhadapan dengan Esmeralda. Ya, Esmeralda tu sangat-sangat penting. Tak boleh dilepaskan begitu saja. Kalau tak, ada masalah untuk pasukan Todak nanti. Sebab apabila bebas sahaja tiada CC dikeluarkan kepada Esmeralda, Esmeralda boleh saja spam skill dia untuk mendapatkan shield. Di samping itu mengeluarkan damage yang tinggi kepada tim musuh. Ya betul, dan ini dia Karakuri game yang ketiga. Siapa yang akan menang? Sedikit sukar untuk dikatakan kerana satu-satu kedua-dua tim telah pun menunjukkan prestasi yang sangat baik di game yang pertama. Seperti yang dikatakan oleh Cortex tadi, telah pun dimenangi oleh tim EVOS Esports SG dengan mudah. Namun itu tim Todak menunjukkan kebolehan melakukan split pushing dengan begitu baik di match yang kedua. Ya betul, dan inilah dia game yang ketiga antara Todak dan juga EVOS Esports Singapura. Iwan, Chiku, X-Ray, Nenas dan juga Moon untuk Todak. Udia Bambi, Soul East, JPL dan juga Potato bermain untuk pasukan EVOS Esports Singapura. Dan saya rasa ini akan seri. Siapa yang clear cepat? Oh tidak. Ini milik nampaknya EVOS. Milik EVOS kerana Kajar seperti tidak ingin mengeluarkan skill terlebih awal sebentar tadi. Ya, Kajar fokus mungkin damage-nya, skill-nya untuk hero di situ. Di bahagian atas ni dengan begitu pantasnya X-Ray menghabiskan minion di situ. Buff. Di bahagian buff, ada apa-apa yang berlaku? Ada apa-apa yang menarik? Oh, tiada. Tak pasti sempat ataupun tidak dia mencuri, tapi tak apa. Tak dapat, tapi tak mengapa. Di bahagian oh, atas dia berjaya curi! Dapat, dia dapat buff. Semua so, itu dalam bahaya. Begitu pantas sekali pergerakan ataupun permainan yang dilakukan oleh beliau sebentar tadi. Berjaya curi buff enemy. Satu tugas yang bagus yang dilakukan. Wow, satu benda yang baik sekali di situ untuk tim EVOS Esports SG. Ini akan melambatkan farming Guinevere. Okay, so masalah untuk Guinevere sebentar tadi. Dan Moon telah pun berjaya mengambil buff gold di situ. Oh, dia Bambi pun ada buff gold. Tetapi
Odia Bambi perlukan lebih banyak farm daripada ahli-ahli pasukan dia yang lain. Iwan berada di hadapan tapi nak tidak mempunyai ulti. Dia tak ada Divine Judgment lagi tapi dah level 4 dah X-Ray. Masuk, membuka ulti, meletupkan diri. Tapi damage-nya masih lagi belum tinggi disebabkan kekurangan item. Hanyalah untuk clear wave secepat mungkin untuk dia melakukan rotasi yang seterusnya. Tim Todak dengan adanya Kimi begitu agresif pada di hadapan JPL. Sangat-sangat agresif. JPL terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. First Blood berjaya diambil oleh Odia Bambi di sini. Tengok shield dia sangat-sangat tinggi. Turtle terus saja diambil oleh pasukan Todak secepat mungkin. Mudah saja dia ambil dengan bantuan Kimi sebentar tadi. Kajar masuk balik ke dalam. Dapat tarik seorang tetapi adakah cukup? Itu dia. Dia Bambi terkorban dengan damage yang dikeluarkan oleh Moon sebentar tadi. Dan Guniver di bahagian top lane sempat mencuri jungle daripada tim Todak. Dibalas dendam ke? Tidak, dia hanya curi jungle bukan curi buff. Saya ingat dia curi buff. Chiku dan Soul bergaduh kat bawah ni. Barbar kat bawah ni. Soul cium dinding dulu. Sekarang ini kita dapat melihat di mana kedua-dua tim cuba untuk melakukan rotasi, melakukan gank. Namun begitu, kedua-dua tim juga bergerak secara, secara selamat di sini. Di top lane, dijaga Guinevere dengan adanya Lolita. Namun begitu, Lunok dan Akai telah pun sampai. Sampai di situ. Ace sekarang ini okay, dibakar oleh X-Ray. Diberi perhatian Ace tetapi berjaya juga dibunuh akhirnya oleh Moon di situ. Dan kita dapat melihat Esme telah pun melakukan rotasi kepada bahagian top. Ingin menangkap Lunok jika Esme dia limpah dan Soul telah pun berada di situ. Chiku membuatkan split push di sini. Satu permainan yang bagus oleh Todak. Dengan itu, mereka dapat melebihi 2,000 gol daripada pasukan EVOS. Yep, gol buff tak pasti dapat dicuri. Soul. Akhirnya berjaya juga melarikan diri. Divine Judgment nampaknya tidak mengenai kepada Soul sebentar tadi. Dan Odia Bambi terpaksa menggunakan ulti untuk meloloskan diri daripada tim Todak. Dan itu dia pergaduhan gold buff di bahagian atas. Di bahagian mid lane ni nampaknya EVOS yang kena bertahan gila-gila. Di bahagian top putih tu terkorban juga. Dibakar oleh X-Ray. Yep. Dibakar pertama. Tengok Todak sangat-sangat agresif. Denas melompat melangkaui buff tersebut. Tapi Iwan ada di sini, berjalan di bahagian hadapan, Denas. Lihat bagaimana Kimi digunakan oleh tim Todak. Dia dapatkan turret di bottom, dia membantu push di di mid lane. Kemudian lantas terus saja mendapatkan top turret. Dan selepas itu mendapatkan turtle yang kedua. Ini adalah penggunaan Kimi yang sangat-sangat bagus ditunjukkan oleh Chiku. Ya, tapi di bahagian bawah nampak gayanya kita dapat lihat Soul sedang cuba untuk melakukan speed push dan pergerakan daripada pasukan Todak mencari musuhnya. Tidak dijumpai buat masa sekarang ini, memaksa Soul untuk teleport balik ke dalam kawasan base. Yep, Todak pasal early game pada minit yang keempat sangat selesa berjaya mendapatkan 3 kill dan juga perbezaan gol sebanyak 2,000 pada masa kini. EVOS Esports pula yang terpaksa bermain secara berhati-hati untuk game yang ketiga. Itu dia, Iwan sangat-sangat berani. Nampak JPL macam tak ada masalah aje untuk beliau. Tidak perlu takut sebab JPL tak ada benda nak tangkap dia. JPL pun tak perlu takut. Ni tapi Nenas tengok tu, Nenas sampai dekat situ. Dia guna petrify di situ. Menolak pihak musuh. Dapat ditarik putih tu di sini. Putih tu akan terkorban. Esmeralda cuba untuk membantu. Ultimate daripada Ace mengenai mereka semua tetapi tidak cukup. Tidak cukup untuk Ace bertahan. Damage yang dikeluarkan begitu tinggi. Tiga daripada hero daripada pasukan EVOS telah pun jatuh terkorban. Soul akan jumpa X-Ray pula tetapi nampak gayanya balik je lah Soul. Soul cuba nak cari tempat untuk farm. Namun begitu semua tempat. Semua melompat masuk ke arah Soul. Soul tak boleh nak buat apa-apa sebentar tadi. Dan sekarang ini nampak tu ultimate yang digunakan oleh Nenas sebentar tadi menghalau pihak-pihak musuh ditolak ke belakang. Soul nak farm di top lane, ada Xbox. Nak farm di bottom lane, ada Chiku. Di mid lane, kena gank ramai-ramai oleh tim Todak. Diorang tim Todak tak takut pun terhadap Cloud. Diorang lagi nak lompat terhadap Cloud tadi. Dan lihat, untuk tim Todak pada minit yang ke-6 telah pun mendapatkan 4 turret. Ya, adakah Todak merupakan pasukan terkuat Malaysia buat masa sekarang? Nampak gayanya dengan permainan mereka ini sekarang.
dengan cara mereka bermain ini sekarang, saya boleh katakan ini merupakan salah satu ataupun mungkin yang paling kuat di Malaysia. Dan sekarang ini Turtle yang ketiga kalau tak silap, ya, telah pun diambil oleh tim Toda. Dan sekarang ini ketiga objektif Turtle telah pun diambil. Mereka akan cuba untuk melakukan push yang seterusnya. Ya, kejap. Kita tengok sekarang apa yang akan berlaku. Odia Bambi nampaknya tidak memberi apa-apa function pada pasukan dia lagi. Ya. Dia macam kekurangan sesuatu. Adakah kekurangan item di bahagian atas? Nampak tu dapat lock potato. Tetapi X-Ray terlampau berada di hadapan. Soul mengeluarkan damage tetapi tidak cukup untuk dikorbankan. Iwan terlepas dengan nyawa CP-CP Maghrib. Double kill sebenarnya. Chiku untuk Moon. Chiku. Mana Chiku? Melakukan speed pushing di bahagian bottom lane. Seorang pun perasa di manakah Chiku berada, guys. Taret untuk pihak EVOS yang di bahagian bawah tu telah pun gone. Hilang ataupun lesap daripada GBD. Dan itu semuanya berlaku pada minit yang ketujuh. Toda berjaya menjatuhkan 7 turret daripada tim EVOS Esports SG Kimi. Kemampuan untuk melakukan push turret tidak boleh dipandang rendah oleh tim EVOS Esports SG. Jangan pandang rendah kemampuan Chiku, guys. Chiku ni memang kerja dia duduk split push. Dia guna Hellcurt pun game sebelum ni pun duduk split push je. Mati pun mati. Jadi kita dapat dia split push. Dia tak ada. Dia dapat objektif. Itu yang lebih penting daripada kill. Objektif tu sangat-sangat bagus daripada kill, guys. Ingat tu, guys. Dan sekarang ini tim Toda hanya menantikan 23 saat untuk berlalu supaya Lord akan hidup dan Kimi akan mengambil Lord tersebut. Tak beri peluang. Tank pun tank lah. Tapi adakah cukup? Cukup di situ. Godlike terhadap Moon. Moon kali ini tidak boleh diberhentikan. Kekuatan je. Okey. Sebentar tadi Lolita telah pun meninggal. Jadi sekarang ini peluang terbaik untuk mereka mendapatkan lot. Namun begitu Chiku melakukan pushing ataupun cubaan untuk mendapatkan kill di bahagian atop. Mereka memerlukan Kimi di sini, ya, untuk Kimi mendapatkan lot. Perlu ada di sini untuk beliau, untuk tim Toda mengambil lot ini. Dengan begitu pantasnya Kimi on the way sekarang ini. Iwan dan juga empat daripada ahli Toda semua telah ada di sini. Akai saja yang duduk di lane buat masa sekarang. Yep. Pasukan Toda, tuan-tuan dan puan-puan, bermain dengan sangat bagus. 10 berbalas 2 kill. Dari segi gol berbeza 10,000. Bukan kelingking-kelingking. Bukan kelingking. Ini dominasi daripada awal game ini. Sekarang ini telah pun mencapai fasa mid game. Namun begitu, satu pintu rumah EVOS Esports SG di bottom lane telah pun dibuka. Lot telah pun didapatkan oleh Toda. Peluang terbaik untuk mereka menghabiskan game secepat mungkin berdasarkan gameplay early game yang dibawakan oleh mereka ini. Apa yang diorang boleh buat kan? Diorang boleh push sekali dengan Lot, tolak enemy ke dalam base. Biar Lot fokus kepada turret, yep, ataupun crystal. Itu adalah satu micro play yang boleh dilakukan oleh tim Toda. Itu pun boleh dilakukan oleh Akai. Kita tengok Akai kat mana sekarang, di bahagian bawah fokus push dengan Lord. Tapi Akai nampaknya telah pun tiba di sini, menunggu masa sahaja mencari peluang yang bagus di sini untuk mendapatkan kill. Di masa yang sama juga kita dapat lihat nampak gaya je damage yang dikeluarkan oleh pasukan Toda lagi. Tengok Chiku. Mana Chiku? Chiku duduk fokus kepada crystal. Dan itu dia kemenangan yang kedua untuk pasukan Toda untuk hari ini, guys. Chiku, Chiku, korang nak babar, korang babar lah. Aku yang penting, aku nak menang game. Ya, itu dia Chiku punya mindset. Dia tak fokus kepada hero. Dia fokus kepada benda yang paling penting sekali dalam Mobile Legend, yaitu kemusnahan crystal pihak lawan. Yep, dan lantas itu telah memberikan dua kemenangan kepada tim Toda, 2-1. Dan kata saya, ini dah dua tim Singapura yang dijatuhkan oleh tim Toda. Ya, dua. Bukan biasa-biasa Toda. Toda menunjukkan permainan yang begitu hebat. Boleh menundukkan singa yang garang. Sekarang ini, jika seterusnya tim Toda berjaya mengalahkan Notorious Villain dan juga Lubrik Esports, mereka boleh dipanggil sebagai Singapore Slayer. Ya, betul. Apa yang kita boleh saksikan di sini, walaupun di game yang pertama, draft dia agak sedikit, draft daripada Toda agak sedikit. Bagi saya, game yang pertama adalah seperti buku bertemu dengan ruas. Kedua-dua tim fokus sangat kepada early game. Namun itu, EVOS lebih mahir dalam early game gameplay.
Ya, dan kita akan tengok highlight sekarang guys. Highlight ini dibawakan khas oleh sponsor legendary kita iaitu Black Shark. Dan jom kita saksikan highlight daripada match terakhir sebentar tadi. Ini first blood Odia Bambi berjaya mendapatkan kill di situ. Dan sini Ciku tak ada siapa yang boleh stop dia. Dia melemparkan damage yang sangat-sangat tinggi. X-ray hampir terkorban tapi berjaya melarikan diri. Dia berjaya, pasukan Todak berjaya melengahkan pasukan EVOS Esport di situ. Nampak tu Ciku berjaya menumbangkan turret sekarang. Bukan je berjaya melengahkan masa, juga berjaya mendapatkan kill sebentar tadi. Ya. Tengok, tengok Ciku. Korang nak bergaduh orang kat situ? Gaduh, korang gaduh. Tengok dia di bahagian mana. Turret relax je. Ambil masa. Tetapi dikejar oleh Guinevere. Tapi tak mampu juga Guinevere untuk mendapatkan kill terhadap Ciku. Ciku! Mungkin MVP kita. MVP. Seharusnya MVP memberikan kemenangan kepada tim Todak dua kali berturut. MVP Taret, MVP Pistol. Split pusher terbaik dalam game yang kedua pun sama. Mm-hmm. Dia guna Hellcat. Crystal dia carinya. Bukan cari orang, cari Crystal. Tapi jika nak dibandingkan lebih efektif, Kimi lah sebenarnya. Kita dapat lihat. Dia dapatkan turret pertama di bottom, mid, pergi top, repeat balik, kemudian terus menghabiskan game. Okey, kita nak tengok standing pula untuk hari ini. Jom kita lihat, dan sekarang ini kita dapat menyaksikan Axis Esport di tangga yang pertama dengan 3 kemenangan. Manakala Todak di tangga yang kedua kerana kata silap disebab ada satu match tadi diberikan kepada tim EVOS Esport. Ya, betul. Dan di tangga yang ketiga adalah EVOS Esport SG setelah kalah kepada tim Todak sebentar.